cuma seperempatnya bambu nih, dapat 4 besek. Artinya kalau satu bambu dapat 16 besek. Kan? Ini dia. Dipotong, dibelah. Ukuran segini. Ukuran cuma berapa ya? 1 cm setengah, 1 cm setengah. Dengan begini. Nih. Ini pembikinnya nih. Tuh. Dibelah sedemikian rupa begini. Belah itu. Nah, belah setipis mungkin. Dapat berapa biji teh? Sini. Untuk dapat berkeping-keping begini tergantung ketebalan bambunya. Nih, bambunya kalau makin tebal makin banyak dapatnya. Oh, dibelah cuma langsung ditarik doang gitu. Nah, dibuang kulitnya. Kemudian diluruskan lalu dijemur sampai kering. Ini satu ini dapat satu besek ya. Dengan satu rumpun begini dapat satu besek. Nah, ini ibunya nih. Ini ibunya nih. Iya. Dia kan tahu tar. Hei, ibu. Kayak si Emay aja, si Emay mah kemarin mukanya doang, mukanya ininya. Ntar model bakul nih. Iya. Nah. Oke, nih jadi model begini dulu tahap awal. Di tahap penanam ini dijalin begitu. Kan tahap akhirnya ngebersihin itu tuh. Diwajibkan berangin geng. Gak gampang. Nah, ini tekukannya gitu, tekuk satu. Nah, tekuk satu ke atas. Nah, jadi sudut. Akhirnya jadi sudut. Kalau udah mahir mah cepet. Kalau belum seperti ini. Yang menjadi nanti dipotong nih, lebih-lebihannya dipotong. Kelebihan udah lebih-lebih ini potong. Udah kunci udah berbentuk bakul. Bakul besek. Tradisionalnya baku besek namanya ya. Oh. Oh.